tampang anak pejabat pajak tersangka Jotos putra pengurus pusat GP Ansor, Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus terhadap David, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor, di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ini tampangnya. Dalam jumpa pers yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan, polisi memamerkan Mario Dendi Satrio. Kedua tangan Mario Dendi Satrio tampak diborgol. Sebelumnya, Mario Dendi Satrio, MDS, ditangkap polisi atas tindakan terhadap David, pelajar yang merupakan anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan. Mario Dendi Satrio kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka MDS telah ditahan, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisham Indradi dalam keterangan kepada wartawan, Rabu 22 Februari 2023. Ade Ari menjelaskan awal mula David dianiaya Mario Dendi Satrio, anak pejabat pajak di Jaksel. Mario Dendi Satrio, MDS, mulanya mendatangi korban setelah menerima informasi dari temannya inisial A, yang disebut-sebut mantan pacarnya. Berawal adanya info dari saudari A, kepada MD bahwa ada yang memperlakukan kurang baik terhadap A, teman MD, kata Ade Ari. Ade Ari mengatakan Mario kemudian mendatangi David yang sedang bermain di rumah R di kawasan Pesanggrahan, Jaksel. Dia menuturkan Mario dan David terlibat perdebatan sebelum terjadi penganiayaan. Kemudian, setelah MD bertemu D, langsung meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut dan terjadi perdebatan yang berujung tindakan terhadap saudara D, tuturnya.